Assalamualaikum. Hai, welcome to back my YouTube channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Rahasia Natural. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau kasih tips agar kulit cepat putih dan glowing. Nah, di sini aku menggunakan cara-cara yang kalian bisa lakukan juga di rumah sendiri, teman-teman. Cara yang pertama itu kalian harus rajin melakukan eksfoliasi kulit seperti peeling atau scrub wajah, dan kalian harus lakukan cara itu 2-3 kali dalam seminggu agar sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita itu terangkat. Dengan begitu, skincare yang akan kita gunakan nantinya bisa meresap secara sempurna ke dalam kulit wajah kita. Dan yang kedua, pastikan kalian rajin menggunakan masker alami. Masker ini bisa kalian buat sendiri dengan DIY, atau kalian bisa juga menggunakan masker yang beli seperti merek Oval atau yang di supermarket-supermarket itu. Dan pastikan kalian juga menggunakan sheet mask ya, sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Sheet mask ini berfungsi untuk melembabkan kulit wajah agar kulit wajah kita itu terhidrasi dengan baik, sehingga skincare yang kita gunakan nantinya akan menyerap sempurna ke dalam kulit wajah dan membuat wajah kita menjadi cepat putih, bersih, dan glowing. Dan yang terakhir, gunakan skincare yang banyak memiliki kandungan whitening agent seperti skincare dari Scarlett. Di sini kenapa aku pilih skincare Scarlett? Karena Scarlett ini ternyata kandungan whitening agentnya itu luar biasa banyak, dan ini benar-benar bagus banget untuk mempercepat proses pemutihan kulit loh teman-teman. Jadi kandungannya itu bisa kalian lihat di sini ada manfaat dari penggunaan krim ini, yaitu dapat mencerahkan warna kulit, meratakan warna kulit, melindungi kulit dari paparan sinar UV, membantu mengurangi kerutan dan anti penuaan, mengecilkan pori-pori, melawan dehidrasi, menghilangkan noda bekas jerawat, dan menghidrasi kulit agar kulit menjadi bersinar dan glowing. Untuk warna dari krim ini itu sama day dan night-nya, yaitu warna putih atau agak ke krim-kriman gitu. Terus untuk teksturnya itu benar-benar creamy banget, ringan, mudah di blend, dan juga mudah meresap di kulit. Untuk after peel-nya ini terasa sangat nyaman dan ringan sekali, dan juga lembab karena dia bebas alkohol dan fragrance free. Tapi setelah menggunakan day cream ini, kalian wajib banget menggunakan sunscreen ya teman-teman. Dan penggunaan sunscreen-nya bisa diulang 3-4 jam sekali. Di sini kalian harus gunain serum yang memiliki banyak kandungan whitening agent agar kulit kalian menjadi lebih cepat putih dan bersih dan glowing. Nah, aku gunain serum dari Bradley Ever After Serum ini karena dia itu ada kandungan glutathione, pito whitening, vitamin C, niacinamide, dan lavender water. Kalian bisa bayangin whitening agentnya aja udah ada 4 macam loh di dalam serum ini. Dan ini bagus banget untuk membantu mempercepat proses pemutihan kulit wajah kalian. Manfaat dari penggunaan Bradley Ever After Serum ini, yang pertama dapat membantu mencerahkan kulit, memudarkan noda di wajah seperti perpigmentasi, bekas jerawat, flek, dan bekas luka, mengontrol kadar minyak berlebih, mengecilkan pori-pori, menghaluskan kerutan, menutrisi dan melembabkan kulit, membantu membuat kulit menjadi lebih rileks dan calm, bekerja sebagai antioksidan dan juga sebagai anti pollution. Serum ini sudah terdaftar di Badan POM, memiliki isi 15 ml dan dia bebas alkohol dan fragrance free. Untuk teksturnya ini light, kemudian dia mudah di blend dan cepat meresap di kulit, ringan, gak lengket, dan dia sangat lembab. Pokoknya aku rekomendasiin banget penggunaan serum ini buat kalian yang ingin memiliki kulit putih, bersih, dan glowing. Aku suka banget facial washnya dari Scarlett ini karena dia itu beneran ada petal rose-nya guys, seperti ini tuh. Terus ada butir-butir merahnya gitu. Jadi facial wash ini bagus banget untuk mempercepat proses pemutihan kulit karena ada kandungan glutathione, aloe vera, resveratrol, dan vitamin E. Jadi manfaatnya itu glutathione-nya dapat meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, serta mencerahkan kulit. Vitamin E-nya dapat melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit. Resveratrol-nya dapat menyegarkan kulit wajah, dan aloe vera-nya menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit, serta melembabkan dan menghaluskan kulit wajah. Untuk teksturnya ini kental, berbusa, dan isinya itu 100 ml. Dan after peel-nya itu setelah kalian menggunakan facial wash ini, kulit akan terasa lebih lembut, lembab, dan halus. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin kulitnya cepat putih, bersih, dan glowing, pastikan kalian terapkan tips-tips yang aku kasih tadi, yaitu seperti lakukan peeling, scrub wajah, lalu kemudian maskeran dengan masker DIY ataupun masker beli yang kering seperti itu, dan gunakan sheet mask. Pastikan kalian lakukannya 2-3 kali dalam seminggu, dan jangan lupa gunakan skincare yang memiliki banyak kandungan pemutih pencerah kulit seperti miliknya sis Scarlett ini teman-teman. Jadi buat kalian yang tertarik dengan produk Scarlett Brightly Ever After ini, kalian langsung klik link yang ada di description box. Oke, sampai sini aja dulu tips review kalian dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya. Assalamualaikum.